mana sih? Mark it down. Mamam tuh. Ya, what's up temen-temen? Jadi kali ini kita mau coba kunjungi lokasi-lokasi senjata ya yang ada di pubnya Zeus Final Hour, buat explore-explore sekalian. Ada senjata satu, senjata KM47 yang di map. Jadi kalian mungkin bisa jadi opsi buat kalian pengen senjatanya nggak perlu modifikasi lagi, karena senjata KM47 itu langsung full upgrade dulu. Oke, kita masuk, kita cocokkan. Ya, ada yang keluar tuh. ZenQ Nando. Kita paling depan kah? Oh enggak, mana kita cu? Kok kita gak masuk? Kita gak masuk dong. Oke, kita bakal lihat di mapnya dulu ada di mana boxnya. Kayaknya masih sama, tetap di konstruksi. Masih konstruksi, ada 3 box yang nih, 3 kotak senjata terdeteksi di area ini. Mungkin berisi senjata kuat, tidak ada kristal darah yang terdeteksi. Jadi kemungkinan banyak player yang gak bakal kesana, tapi kita bakal kesana. Oh, speed ini kesan cukup. Gak perlu lah ya teman-teman, gini aja lah. Ini apa? Ngacau. Gak perlu lah, ini aja teman-teman. Kita mau fokus buat ngeliat AK-47 nya dulu. You've entered the target area. Prepare to rappel down. Oke. Okay. Konstruksi di mana ya? Mau sebelah kiri. Oke. Okay. Jadi dia lokasinya itu bakal random, tapi masih di satu wilayah juga. Oke. Okay. Ada satu orang di sini. Kita bakal ke paling atas aja. Nah. Kita bakal bunuh dia dulu sepertinya. Please, let me go. Ada 2 orang. Other mercenary spotted up ahead. Proceed with caution. Di bawah kah mereka? Ya, malah kita yang kena dong. Kita keluarin sekalian, hidupin dulu. Oke, kena dia. Ada satu lagi. Boxnya ada di tengah satu. Box yang merah-merah itu teman-teman. Aduh, udah si gendut lagi. Gue nggak tahu apa dia udah hidup atau belum. Si gendut juga turun dong. Ambil boxnya dulu. It seems I found something. Gue nggak tahu di mana. Eh, ngumpet dong. Oke, kita buka box aja sepertinya.
Hampir aja disiram asam gitu, cok. Itu ada box satu, di ujung ada player. Dia mau hidupin lagi dong. Ada satu orang lagi tapi. Di luar kah? Oke, di depan satu. Lagi gua belum kelihatan yang mana. Jadi di sini ada tiga tadi. Dan di salah satu boxnya itu ada kampet 7. Jadi kita kali ini dulu. Be careful. The first mute mercenary has appeared. Be vigilant. What a pity. Kamu nggak lihat? Sudah santai kan? This looks great. Oke, kita dapat rekomendasi tujuan teman. Kita ambil medkit dulu. Jadi senjata ini nggak perlu upgrade teman-teman, nggak perlu modifikasi lagi. Nah, nggak bisa ditekan di sebelah. Mana itu ya? Stepnya ada di bawah teman-teman. Nah, sakit bener nggak tuh? Don't worry. Oke, kita heal dulu. Tapi bakal kita looting lagi orang Cina soalnya. Di sini jangan pernah percaya sama orang tuh. You'll be fine. Kok nggak kita ambil? Kok nggak kita heal deh, cok? Thank you. Kita dulu. Jelas begini kan ya. Oke, mati deh. Hidup lagi kah? Kok bisa hidup lagi deh? Dan ada zombie lagi.
Enggak ada kayaknya. Kisahnya kita cari kristalnya dulu. Karena kita udah dapat rumpi juga. Dari tiga tentara, mesin kill pakai shotgun, jadi kita bahaya itu kalau jarak dekat. Mencari kristal. Gue ada opsi pilihan buat begal atau polis kristal sih, cuma ya gimana nanti lah kita lihat dulu tunggu. Ini masih kita ambil dulu. Kok nggak lari sih? Di bawah ini ada kalau nggak salah satu. Di atas sih. Jadi kita lari dulu. Sudah dapat 4 kristal. Di sana masih ada satu sih soalnya. Apa kita begal aja teman-teman? Di atas ya seperti ini. Kita ke atas lagi. Gimana cari ke atas ya? Mark it down. Mamam tuh. Bantai kapal tujuh atau tonton. Gimana cara naiknya ya? Gue sendiri nggak tahu cara naiknya ya.
Mereka di dalam tuh teman-teman. Tapi kita tunggu yang ini aja. 27 detik lagi. Ntar kita begal aja kalau memang dia di bawah kan. Nah, situ tuh. Target down. Mati deh, teman-teman. Oke. Telat dia ada yang nembak kita. Oke. Itu dia tadi review lokasi senjata AK-47 dan cukup kuat ini senjatanya. Dan kita juga berhasil ngebegal dan membajak helikopter. Dan ya itu dia lokasinya, teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, and stay peace.